Usai melaksanakan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung dan Malam Paskah, para jemaat di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Stasiun Sarudik memperingati puncak perayaan Hari Raya Paskah pada Minggu pagi 21 April 2019. Kegiatan tersebut identik dengan telur yang berwarna merah karena diyakini sebagai simbol pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia pada masa penyaliban. Toriman Sitanggang selaku Purhanger Gereja Stasiun Sarudik mengatakan bahwa umat Katolik di Sarudik sangat antusias merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus tersebut meskipun kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Rangkaian acara kita hari ini adalah perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Antusias umat di Stasiun Sarudik ini sangat tinggi. Walaupun keadaan cuaca hujan dari semalam dan pagi hari ini syukur cerah, umat kita di Sarudik ini sangat antusias. Selanjutnya Toriman berharap agar seluruh umat Katolik di Sarudik semakin memberi diri dan melibatkan dirinya di dalam perayaan Paskah dan menguatkan iman umat Katolik yang akan menimbulkan perbuatan ke arah yang lebih baik. Willy Sinaga, N2S TV, memberitakan.